Ibu dan Bapak guru hebat, salam dan bahagia. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang kegiatan membaca mandiri. Nah, saat peserta didik melakukan kegiatan membaca ini, tentunya Ibu dan Bapak ingin tahu sejauh mana perkembangan minat membaca peserta didik dan juga buku apa saja yang telah mereka baca. Alangkah baiknya jika ibu dan bapak memiliki catatan tentang informasi-informasi ini. Salah satu caranya adalah dengan membuat jurnal membaca. Pada video berikut ini, mari bersama-sama kita belajar tentang cara membuat dan mengelola jurnal membaca siswa. Ibu dan bapak guru, jurnal membaca dapat digunakan sebagai catatan harian yang memungkinkan peserta didik untuk mencatat informasi-informasi dari buku yang dibaca. Jurnal membaca ini biasanya memuat informasi seperti judul buku, nama pengarang, dan tanggapan peserta didik dari buku yang dibacanya. Ibu dan bapak guru dapat membuat jurnal membaca dengan berbagai variasi seperti bentuk lembaran isian, bentuk pohon buku, bentuk peta pikiran, Bentuk kartu buku dan lainnya, selain dibuat oleh ibu dan bapak, jurnal membaca ini juga dapat disiapkan oleh peserta didik sesuai kreativitas mereka. Jangan lupa, saat membuat jurnal, kita perlu memperhatikan apa tujuan yang diharapkan dari jurnal membaca tersebut, sehingga bisa saja informasi yang tercatat dalam jurnal berbeda sesuai dengan kesiapan. Dan kemampuan membaca dan menulis peserta didik. Nah, jurnal membaca yang sudah dibuat ini dapat diisi peserta didik setelah mereka selesai membaca. Ibu dan bapak perlu memastikan informasi seperti tanggal kapan buku dibaca, judul buku, dan tanggapan peserta didik telah tercatat di jurnal membaca. Untuk peserta didik yang belum lancar menulis, ibu dan bapak guru dapat membantu mereka dengan menuliskan judul buku dan pengarangnya. Jika belum bisa memberikan tanggapan dalam bentuk tulisan, ibu dan bapak guru juga bisa, loh, menyiapkan emoticon atau stiker seperti wajah tersenyum. Wajah biasa saja atau wajah sedih untuk melambangkan tanggapan peserta didik dari buku yang dibacanya. Bagi peserta didik di kelas tinggi, ibu dan bapak dapat menyarankan kepada mereka untuk menanggapi tentang tokoh yang ada pada buku yang mereka baca, seperti siapa saja nama tokoh perempuan dan laki-laki yang ada pada cerita. Dan dari daerah mana tokoh perempuan dan laki-laki itu berasal, ibu dan bapak juga perlu memeriksa jurnal membaca peserta didik. Hal ini akan membantu melihat perkembangan minat baca peserta didik dan buku favorit mereka. Perlu diingat, ibu dan bapak juga dapat memberikan apresiasi bagi peserta didik untuk memotivasi mereka membaca lebih banyak buku. Bagaimana, Ibu dan Bapak? Apakah sudah siap mencoba untuk membuat jurnal membaca di kelas? Yuk, Ibu dan Bapak, guru hebat, kita pasti bisa!